رضي الله عنكم أما بعد فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أما بعد Adapun setelahnya, setelah saya mengucapkan basmalah dan hamdalah serta salawat dan salam kepada Rasulullah, faqad qala ta'ala, maka sesungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala, wa huwa asdaqul qailin, dan ia Allah adalah zat yang paling benar di antara segala yang berkata-kata. Apa firman Allah? Man kana yuridul ajilata, barang siapa yang ia itu menghendaki, menginginkan al-ajilata, yaitu kehidupan yang sekarang, dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasha, maka kami juga akan percepat untuknya fiha, di dalam dunia ini, kehidupan yang ajilah tadi, yang sekarang dunia, ma nasya'u, sesuai dengan yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki pula. Thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian kami jadikan untuknya jahannama, neraka jahannam, yaslaha, yang akan kelak ia masuki, madhmuman, dalam keadaan tercela, madhura, dan terusir. Ini orang yang menghendaki dunia, kami berikan, kata Allah. Tapi ingat, nanti di hari kiamat dia akan memasuki neraka jahannam dalam keadaan hina dan terusir dari rahmat. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan ia berusaha untuknya akhirat tadi, sa'yaha, akan usahanya akhirat, wa huwa mu'minun, sedangkan ia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah usahanya, usaha mereka mashkura, diterima, yakni makbula. Ini adalah ayat Al-Quran yang nanti akan disyarahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau jadikan ini sebagai muqaddimah bahwa kitab beliau ini memuat tentang orang-orang yang salik, orang-orang yang sedang menempuh jalan menuju negeri akhirat. Sehingga terlebih dahulu beliau jelaskan bahwa orang yang berhenti hanya menikmati kehidupan dunia yang sesaat ini, kelak di akhirat ia akan merugi. Sedangkan orang yang terus berusaha menempuh jalan keselamatan untuk menuju akhirat, mereka ini akan diterima oleh Allah dan selamat. Itu adalah kesimpulan daripada makna ayat. Beliau sebutkan di dalam muqaddimah kitab Risalatu Adabi Sulukil Murid, supaya murid sebelum mempelajarinya mengetahui terlebih dahulu betapa berbahayanya hidup di dunia ini hanya sebatas mencari dunia dan melupakan akhirat, dan betapa pentingnya hidup di dunia ini menempuh jalan untuk bisa menuju akhirat dengan selamat. Supaya kita ingat bahwa hidup kita bukan hanya di sini, tetapi hidup kita akan berkelanjutan sampai akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan, "An-nasu niyamun fa idza matu
intabahu. Manusia itu sebenarnya hidup di dunia ini tertidur. Maka apabila nanti mereka sudah mati, baru mereka terbangun. Kita semua yang hidup di dunia ini ibarat orang yang sedang tidur dan bermimpi. Punya rumah megah, punya mobil mewah, punya kekayaan yang melimpah ruah, punya proyek dan usaha di mana-mana. Itu adalah mimpi. Kenapa? Karena apabila kita sudah mati, semua yang kita nikmati tersebut kita tinggalkan. Dan kita akan terbangun di alam kubur tanpa teman, tanpa sahabat dan keluarga, kecuali hanya amal yang bersama kita. Jika baik, maka baiklah pula nasib kita. Jika buruk, maka buruklah pula nasib kita. Wallahu a'lam. Jadi bermimpi, semuanya bermimpi. Yang jadi pejabat tinggi, presiden, bermimpi. Nanti kalau sudah mati baru bangun. Ternyata saya bukan raja yang sebenarnya. Ternyata saya bukan pemimpin yang sebenarnya. Ternyata selama ini saya dipimpin, bukan memimpin. Yang kaya raya, yang dengan uangnya seakan-akan dia sudah bisa membeli apapun yang dia inginkan. Dia bisa mengundang siapa saja yang dia mau. Setelah dia mati barulah sadar bahwa ternyata harta yang dimilikinya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya, tidak berlaku di alam kubur. Itulah saat-saat manusia nanti terbangun dari tidurnya, dari kelalaiannya selama hidup di dunia. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Berusahalah di dalam tidur kita selama hidup di dunia ini untuk bermimpi yang indah-indah. Hadir ke majelis ta'lim, hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Apabila hari Jumat, maka berhenti bekerja mencari dunia. Datangi seruan Allah untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di masjid. Begitu seterusnya, agar mimpi kita ini indah. Jika nanti terbangun, kita pun senang dan bahagia. Kalau kita bermimpi jadi raja, punya istana, punya prajurit, punya permaisuri, begitu terbangun dari tidur, hati kita itu rasanya senang banget. Cuman sayang, hanya mimpi. Tapi senang kan? Luar biasa ya kalau jadi raja itu. Karena mimpinya indah. Coba kalau pian mimpi dikejar-kejar anjing. Mimpi dikejar-kejar orang gila. Atau mimpi dikejar-kejar perampok mau dibunuh. Atau mimpi jatuh dari pohon sampai kakinya tekurijat. Kajut, alhamdulillah, untung mimpi. Pernah mengalami seperti itu enggak? Nah, kenapa kamu ketakutan ketika bangun sampai detak jantungmu masih terasa deg 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 deg, sampai kamu mengatakan alhamdulillah untung mimpi? Kenapa kamu ketakutan? Karena kamu baru saja bermimpi buruk. Maka begitu pula perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia ini. Mimpi indah di dalam dunia adalah di saat kita berzikir kepada Allah, di saat kita sholat 5 waktu, di saat kita melakukan yang sunnah-sunnah, di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita menuntut ilmu agama, di saat kita berkumpul bersama orang-orang soleh, bersama para ulama. Itu adalah mimpi-mimpi indah yang kelak apabila kita nanti meninggal dunia, terbangun, kita akan bahagia dan senang. Sebaliknya, mimpi-mimpi buruk di dunia ini adalah di saat kita lalai daripada Allah, di saat kita duduk bareng bersama orang-orang yang ahli maksiat, di saat kita semua sedang melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, na'udzubillah. Ini semua adalah mimpi-mimpi buruk. Walaupun kelihatannya menyenangkan menurut hawa nafsu kalian, tapi ini pada hakikatnya adalah mimpi-mimpi buruk. Tatkala nanti kamu mati, yang
hakikatnya adalah terbangun dari tidurmu, kamu akan ketakutan, kamu akan kebingungan, kamu akan cemas, kamu menoleh ke kanan dan ke kiri, semuanya gelap gulita. Tiba-tiba mungkar nakir datang dan menanyakan, marrabbuka, waman nabiyuka, wama qiblatuka, wama imamuka, waman ikhwanuka. Kebingungan kita. Kenapa? Karena kamu selama hidup di dunia bermimpi buruk, sehingga terbangun dalam keadaan ketakutan. Orang takut itu tidak akan konsen, orang takut tidak akan fokus. Orang yang sedang ketakutan kita tanya, gak akan nyambung. Orang baru aja kecelakaan, selamat, tapi mobilnya hancur, dia duduk. Kayak apa tadi kejadian? Bingung dia, gak bisa jawab, karena hatinya sedang ketakutan. Kata orang Banjar, nang kayak disambar buaya lapas. Itu gak bisa nyambung diajak ngomong itu. Nunggu beberapa menit dulu, baru nyambung. Ulun kemarin, udah lama sih, sekitar berapa bulan yang lalu lah. Ya, setahun mungkin ya. Setahun yang lalu mungkin. Hampir setahun. Pas mau ada acara di daerah hulu sungai, di tengah-tengah perjalanan, mobil di depan kita itu tabrakan. Di depan mata tabrakan mobil. Untung gak kena mobil kita. Untung supirnya ahli, langsung ke pinggir. Si Lukman tuh. Kado umpatnya. Itu bannya lepas. Ini apa namanya tuh, kapnya itu kebuka semua, apa yang di depan itu buka semua, hancur. Orangnya luka-luka yang di dalam mobil itu, alhamdulillah nggak ada yang meninggal. Supirnya selamat karena ada apa tuh airbag ya, gitu. Jadi nggak luka-luka, tapi diem aja dalam mobil. Saya liatin, tolong. Diajak ngomong, gimana pak? Gak bisa ngomong, tolong saya. Padahal dia gak apa-apa. Gak ada luka, gak ada apa-apa. Kita mau bukain pintu mobilnya, gak bisa. Karena sudah kejepit itunya, engselnya, gak bisa kebuka. Akhirnya apa? Rupanya dia setelah beberapa menit itu, setelah mungkin seperempat jam, kurang lebih, baru dia nyadar. Langsung lompat dari jendela mobil. Baru nyadar, baru kembali lagi ingatannya. Kenapa demikian? Karena dari saking ketakutannya, kaget. Jadi, pian hafalkan sekuat mungkin. Marrabbuka, jawabannya Allahu Ta'ala. Waman nabiyuka, jawabannya Muhammad ibnu Abdullah. Hafalkan di dunia, silahkan. Tapi kamu mimpi buruk. Haur-haur bermaksiat. Haur-haur melakukan kemungkaran. Haur-haur berteman dan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Pas meninggal, kamu ketakutan, hafalan kamu hilang semua itu. Marrabbuka, apalagi nanyainya mungkar nakir, yang matanya itu bagaikan kilat, tajam. Hah, suaranya kayak petir. Itu kan marrabbuka. Itu sedikit itu. Ya. Kalau pakai mikrofon mungkar nakir ibarat ada, pecah itu speaker. Kalau ibarat ada, enggak kuat. Suaranya menggelegar. Pian gak usah digeretak sama mungkar nakir, digeretak polisi. Mana sih? Wah, kata Gatar mau mana sih? Allahu Akbar. Hilang sudah hafalan. Alhamdulillah, aku sudah hafal jawab pertanyaan, menjawab pertanyaan mungkar nakir. Hafal. Kalau ditanya nanti merebuk, ya saya jawab Allahu Rabbi. Nanti kalau ditanya mau menabiku Muhammadun Nabi, wama qiblatuka al-ka'batu qiblati, enak. Waman ikhwanuka al-muslimuna ikhwani. Iya, sekarang kamu hafal. Tapi kalau kamu mimpi buruk, pas bangun ketakutan, hilang semua hafalan itu. Mungkar nakir menanyakan dengan tegas, kamu hilang semua hafalannya. Tsabbatakallahu bilqawli tsabit kama tsabbataka di dunia. Makanya didoakan orang yang sedang meninggal itu, tsabbatakallahu bil qawli tsabit kama tsabbataka bihi fid dunia. Mudah-mudahan Allah tetapkan engkau dengan perkataan yang tetap. Allah tabahkan engkau, kan begitu. Sebagaimana Allah tabahkan dulu ketika engkau di dalam kehidupan dunia. Ditafsirkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, wal ajilatu hiya dunia.
Dan kehidupan yang ajilah, yang cepat tadi adalah dunia. Kehidupan yang sekarang adalah dunia. Jadi mangkana yuridul ajilata, artinya barang siapa yang ia menghendaki kehidupan dunia. Karena makna ajilah itu negeri yang cepat, negeri yang sekarang saat ini. Kalau akhirat itu disebut al-ajilah. Al-ajilah pakai hamzah. Kalau ajilah pakai ain, artinya sekarang. Dunia yang saat ini kita jalani, kita alami. Kalau al-ajilah itu yang akan datang, itu akhirat. Fa idza kana al-muridu laha, maka apabila orang yang menghendaki bagi dunia, orang yang menghendaki dunia saja, artinya setiap kali beramal selalu yang diinginkan dunia, apapun yang ia lakukan yang dikehendaki dunia. Fadlan anis sa'i li talabiha, apalagi dari orang yang memang berusaha untuk menuntutnya, mencarinya dunia tadi. Nah, orang yang menghendaki saja, sekedar menghendaki dunia, itu masiruhu ilan nar, tempat kembalinya ke neraka. Ma'al laumi, bersamaan dengan dicela, wassagar, dan dihinakan. Bagaimana kira-kira orang yang memang banting tulang dalam hidupnya hanya berusaha mencari dunia, dunia, dan dunia. Memeras keringat, banting tulang, dunia semua. Itu tadi dia beramal baik, tapi yang dikehendakinya di balik amal baiknya itu dunia. Itu ancamannya neraka. Bagaimana kalau orang yang bukan hanya sekedar berkehendak, yang memang kesibukan sehari-harinya itu dunia, tidak ada akhirat sama sekali. Sajadahnya dari sejak dibeli sampai sekarang gak pernah dibuka. Pas dibuka mengerepek masih, makanya di toko. Al-Quran dari sejak dibeli tidak pernah baca. Tak pernah dibaca, sampai kertasnya itu halaman dengan halaman yang satunya nempel. Dijadikan jimat supaya kada kemasukan setan iblis. Kalau enggak dibaca, hari-hari iblis setan masuk. Buktinya apa? Ya kamu enggak baca itu. Itu buktinya. Kalau iblis sama setan enggak masuk, kamu pasti baca. Karena iblis dan setan masuk, akhirnya kamu enggak baca. Dijadikan jimat. Ayat kursi hanya dipajang biar jin takut. Gak bakal takut jin, malah dibaca sama dia. Apalagi jin muslim, mungkin lebih fasih dia daripada kamu baca ayat kursi. Kamunya gak pernah baca ayat kursi. Fama ajdara al-aqila bil-i'radi anha, maka sangatlah pantas, maka betapa pantas orang yang berakal itu bil-i'radi anha, berpaling darinya, berpaling dari dunia. Bukan berarti tidak usah bekerja lagi, bukan berarti tidak perlu untuk mencari ma'isyah, berkasab untuk menafkahi anak dan istri serta orang-orang yang ada dalam tanggungan kita. Enggak, bukan begitu, bukan. Mencari dunia untuk nafkah orang-orang yang ada dalam tanggungan kita hukumnya wajib. Talabul halal faridhatun ala kulli muslim, mencari harta yang halal kewajiban atas setiap orang muslim, karena mereka punya tanggung jawab untuk memberi makan anak dan istri, untuk biaya sandang pangan mereka, untuk biaya pendidikan anak-anak. Itu perlu kamu bekerja. Cuma pekerjaanmu jangan sampai melupakan akhiratmu. Pekerjaanmu jangan sampai melupakan kewajibanmu. Kalau pekerjaan tadi sudah melupakan kita dari akhirat, melalaikan kita dari melaksanakan kewajiban, inilah yang dimaksud di dalam ayat. Inilah yang maksud oleh ancaman yang disebutkan di dalam ayat.
mencari dunia wajib, mencintainya haram. Fama ajdara, maka betapa pantasnya al-aqila, orang yang berakal itu, bil i'radi anha, berpaling darinya, wal ihtirasi minha, dan menjaga diri darinya. Jangan sampai terbuai dengan kehidupan dunia. Jangan sampai terbuat dengan harta, terbuai dengan harta kekayaan. Jangan sampai terbuai dengan jabatanmu. Jangan sampai tertipu dengan gelar bosmu. Bangga dipanggil bos. Kayak dia yang punya harta. Engkau, hartamu, dirimu, nyawamu, milik Allah semuanya. Ayo, mau ngaku bos. Kenapa? Karena kelalaian. Jadi lupa. Lupa dia. Lupa. Makanya, na'udzubillah ya, kekayaan ini kadangkala bisa membuat orang kufur. Sebagaimana kefakiran bisa membuat orang kufur. Na'udzubillah. Wala yakfi wal akhiratu hiyal jannah. Dan sedangkan akhirat, ia adalah syurga. Nah, yang dimaksud dengan akhirat, di dalam ayat wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maksudnya adalah syurga. Karena di akhirat itu kan ada dua negeri, syurga dan neraka. Tetapi yang dimaksud di dalam ayat adalah syurga, bukan neraka. Jadi barang siapa yang menghendaki akhirat, yakni syurga, wala yakfi fi husulil fawzi biha, dan tidak cukup dalam menghasilkan al fawzi, yaitu keberhasilan, biha, dengan meraihnya. Jadi tidak cukup untuk menghasilkan keberhasilan meraihnya surga, tidak cukup al iradatu faqat, berkehendak saja enggak cukup, bal, tetapi hia, dia, syurga itu bisa diraih ma'al imani, bersamaan dengan iman, wal amalis salihi, dan amal soleh, al musyari ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya biqaulihi ta'ala, dengan firmannya Allah ta'ala, wasa'alaha sa'yaha wahuwa mu'min. Tuh, wasa'alaha sa'yaha, dan berusaha untuknya. Untuknya apa? Akhirat tadi, yang berarti syurga. Sa'yaha, akan usahanya. Apa usahanya? Usaha untuk mendapatkan syurga, ya amal soleh tadi. Wa huwa mu'minun, dan sedangkan dia adalah mu'min. Nah, orang yang seperti ini di dalam ayat disebutkan ulaika fa ulaika kana sa'yuhum masykura, maka mereka itu usaha mereka adalah usaha yang masykura, disyukuri. Maksudnya apa? Diterima. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wasa'yul masykuru, dan usaha yang diterima, usaha yang masykur, huwal amalul maqbul, dia adalah amal yang diterima. Al-mustaujibu, yang wajib sahibuhu, pelakunya itu berhak wajib mendapatkan al-madha, akan pujian, wassana'a, dan sanjungan, wassawab al-azima, dan pahala yang besar, alladhi la yanqadhi wa la yafna, yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah musnah, bifadlillahi wa rahmatih, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Syurga soalnya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, menikmati segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Harus apa? Berusaha. Berusaha, jangan merana, mengkhayal masuk surga, tapi enggak sholat, tapi enggak puasa. Ya enggak mungkin kamu mendapatkan. Enggak mungkin. Wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al wa'idu al madhkuru fil ayati
huwallazi yuridu dunya iradatan yansa fi janbihal akhirata fala yu'minu biha aw yu'minu wala ya'malu laha fal awwalu kafirun khalidun fil nar wasani fasiqun mausumun bil khasar. Paham? Wal khasiru, dan orang yang rugi, min kulli wajhin, dari setiap sisi rugi, dari segala sisinya rugi, pokoknya mutlak orang ini rugi. Minal muridin, dari kalangan para murid-murid ini, dari kalangan para murid-murid maksudnya orang-orang yang menghendaki lid dunia, nih orang-orang rugi, mereka yang menghendaki dunia, alladzi yatahaqqaqu, yang yatahaqqaqu telah nyata, fi haqqihi pada hak dirinya, alwa'idul madhkur, ancaman yang disebutkan tadi, yaitu masuk neraka dalam keadaan terhina dan terusir, fil ayati, yang disebut di dalam ayat, siapa? Huwallazi yuridu dunya, dialah yang menginginkan dunia, iradatan, dengan keinginan, yansa fi janbiha, ia lupa di sampingnya keinginan tadi, al akhirata, akan akhirat. Nah, berarti kalau orang yang mencari dunia tapi tidak lupa akhirat, enggak apa-apa. Ketika masuk waktu sholat, tokonya ditutup dulu, melaksanakan kewajiban terhadap Allah melalui sholat, kemudian dia baca wiridnya dan berdoa. Setelah itu dia buka lagi tokonya, kiosnya, warungnya, dan lain-lain. Atau ketika sedang berada di kebun sawit, mendudus atau egrek, pas masuk waktu sholat, istirahat dulu, ambil wudhu, sembahyang. Makanya bawa tas kalau mau pergi ke tempat kerja itu. Isinya apa? Sarung, sajadah, baju bersih, kalau perlu minyak wangi. Enak kan kayak gitu. Coba praktekkan, buktikan. Ketika nanti kamu bekerja, diselingi dengan ibadah, tenang rasanya hati itu. Hah? Dunia dapat, akhirat dapat. Berarti doa kamu selama ini, fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, itu terkabul. Jadi begitu. Jadi yang dimaksud dengan orang yang rugi tadi dan mendapatkan ancaman yang disebutkan di dalam ayat, dialah yang menghendaki dunia iradatan yansa fi janbiha al akhirata, dengan kehendak yang ia lupa di sampingnya dunia tadi, gara-gara sibuk mencari dunia lupa akan akhirat. Nah, orang yang lupa akan akhirat itu ada dua. Kata beliau, fala yu'minu biha, lalu ia tidak beriman dengan akhirat. Ini bahaya yang pertama ini. Karena dia asyik mencari dunia, ada yang menegur, Pak, kapan pian pergi haji? Uang sudah banyak, sudah wajib pada hak pian ini untuk pergi haji. Pak, kapan lagi sholat? Kok masih berambisi sekali untuk memperoleh dunia? Cukup kekayaan yang kamu miliki. Ayo, kapan pergi ke majelis? Wah, gampang-gampang itu. Yang penting ini dulu nih, saya urusin. Ah, apa itu? Na'udzubillah kalau sudah kayak gini. Apalagi enggak percaya, fala yu'minu biha. Mang surga itu apa? Cuma dongeng aja itu. Waduh. Khayalan. Siapa yang masuk surga? Siapa? Na'udzubillah. Ada orang-orang kayak gitu. Bahkan surga dibandingkan dengan maksiat sama mereka. Ketika berada di tempat hiburan dengan narkobanya, dengan wanita-wanita pelacur di sampingnya, dengan musik-musik yang mengundang murka Allah, dia mengatakan, saya sekarang berada di tempat yang lebih indah dari surga. Surga enggak ada apa-apanya. Na'udzubillah. Ini orang pertama, fala yu'minu biha, maka ia tidak beriman dengannya. Au yu'minu biha, au yu'minu, ini yang kedua, au yu'minu, atau dia beriman, percaya surga ada, wala ya'malulaha,
dan sedangkan dia tidak beramal untuknya. Mengkhayal masuk surga, enggak mau beramal. Maka ini yang dimaksud dalam ayat, yang celaka dan mendapat ancaman siksa neraka. Tapi ingat, yang pertama dan yang kedua ini beda hukumnya. Yang pertama tadi tidak beriman dengan akhirat, tidak percaya, bahkan dengan kalimat-kalimat kotornya tadi membanding-bandingkan surga dengan dunia hiburan yang penuh maksiat, na'udzubillah, karena kejahilan dan kebodohannya akhirnya ia keluar daripada iman dan Islam. Hah? Ini yang pertama, fal awwalu kafirun, maka yang pertama ini sudah dinyatakan orang kafir, sudah ini menghina surga, menghina ayat-ayat Allah, menganggap semua tentang hal yang disebutkan oleh Al-Quran berkenaan dengan surga adalah dongeng. Kafir ini sudah. Khalidun finnar, kekal di neraka. Hati-hati. Sembahyang kadahakun lagi, puasa kadahakun lagi. Buat apa? Emang ada surga? Dongeng itu, khayalan. Na'udzubillah, kafir ini sudah. Kada wajib lagi jirnya sembahyang. Yang kita khawatirkan itu bukan dianya. Kalau dianya jelas sudah keluar dari Islam. Kalau mati jangan dimandikan, jangan disembahyangkan, jangan dikubur di pekuburan muslimin, murtad. Yang kita takutkan itu pasangannya. Jika yang melakukan perbuatan ini laki-laki, bagaimana nasib istrinya? Atau sebaliknya, yang melakukan perbuatan ini adalah perempuan, bagaimana suaminya? Padahal dalam hukum Islam, jika seseorang sudah keluar dari agama, yaitu murtad, tidak halal lagi tidur seatap, serumah, dan berhubungan badan. Hati-hati, ibu-ibu yang punya suami, punya keyakinan seperti ini, murtad tuh suaminya tuh, hati-hati. Gak halal tidur serumah. Bukan suami lagi itu. Sampai kapan? Sampai dia bertobat sebelum iddahnya habis. Karena sudah dianggap beda agama. Bagaimana tidak beda agama? Istrinya sholat, dia enggak sholat. Istrinya puasa, dia enggak puasa. Istrinya berkeyakinan puasa rukun Islam, sholat rukun Islam, dia tidak meyakini lagi bahwa itu rukun Islam. Karena dia anggap dirinya sudah sampai. Karena dia anggap dirinya sudah tidak wajib melakukan apapun lagi. Berarti dia sudah tidak percaya dengan rukun Islam, kurang rukun Islamnya. Diajak puasa, jadinya kada usah puasa. Diajak sholat, sudah sampai. Diajak haji, aku kada usah pergi ke Mekah sana, ada aja Ka'bah nang ada dalam tubuh. Aduh, parah ini. Dua kalimat syahadatnya dirubah, kada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lagi. Akhirnya habis rukun Islamnya sudah. Versinya dia sudah, bukan versi Nabi Muhammad lagi. Rukun imannya juga dipreteli. Padahal iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat dan kitab suci, dia malah mengatakan saya Tuhan, ngaku Tuhan lagi. Hendak tahu kan Allah Ta'ala, nah Allah Ta'ala ajar, subhanallah. La ta'khuduhu sinatu wa la naum, Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Ini mengaku Tuhan, malam guring karuh-karuh. Nah, Allah ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi, karena Allah yang ciptakan. Menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa tongkat. Ayo, kamu ciptakan seperti itu bisa enggak? Ngaku Tuhan. Hah? Enggak usah. Kebesaran kalau menciptakan langit, menciptakan bumi, enggak usah. Menciptakan manusia kebesaran. Dah, ciptakan lalat aja. Bisa enggak menciptakan lalat? Keganalan, samut, olah samut, bisa ciptakan samut? Gak bisa, tungau, ayo ciptakan tungau. Ya Allah, luar biasa manusia ini. Hilang Islam, hilang iman, hati-hati. Itu kalau dia tidak kembali mengucap dua kalimat syahadat dan meninggalkan akidahnya yang rusak tadi, haram hukumnya bercengkerama, tidur serumah, apalagi berhubungan badan dengan istrinya.
karena dia sudah dianggap beda agama. Jika sudah berlalu masa 3 kali suci si istri dari haid, atau istri yang sudah tidak datang bulan lagi, sudah berlalu waktu 3 bulan, si suami tidak juga bertaubat, maka fasakh nikahnya. Kalau berhubungan badan, zina itu. Tapi dia sudah taubat, dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Cuman iddahnya sudah selesai ya, 3 kali suci atau 3 bulan bagi yang tidak mengalami datang bulan. Ya sudah, nikah bahasa lagi. Setelah mengucap 2 kalimat syahadat, meninggalkan akidahnya yang rusak tadi, berikrar di dalam hati dengan iman, yakin dan tulus, maka baru dinikahkan kembali. Datangkan saksi dan wali. Bayar mahar. Kayak pertama kali kawin lagi sudah. Karena nikahnya awal fasakh. Lantaran dia murtad. Beda agama sudah dengan istri. Maka yang murtad semacam ini lebih tersembunyi daripada orang yang masuk pindah agama ke agama lain. Karena inya mengakui Islam. Padahal Islam ada rukunnya. Inya kan mengakui rukun Islam. Bagaimana mungkin bisa dibenarkan pengakuannya? Di dalam Islam ada rukun iman. Dia sudah tidak mempercayai lagi rukun iman. Disuruh beriman kepada Allah, mengaku Tuhan. Disuruh beriman kepada Nabi Muhammad. Kadada Muhammad tuh nang di Madinah tuh lain Muhammadnya. Muhammad nang dalam tubuh. Harat benar Muhammad dalam tubuh. Awak hirang lutung. Muhammad dalam tubuh, ketiak bau. Bekantut, bekameh. Muhammad dalam tubuh ujar. Bekisah harat Nabi Muhammad tuh paluh sidin harum, paluh ente. Bau bangkai. Alhamdulillah. Kan bau mamai jadinya. Ya kita enggak sanggup aja dengernya Rasulullah digitukan. Kenapa ikam bu salawat lawan Muhammad yang ada di Madinah tuh umaharatnya menyambat. Ya Allah, kita aja orang yang ada iman dalam hatinya kada sanggup menyambat kayak itu, kada purun. Kenapa inya sampai tak suara akan kayak itu? Karena kada ada lagi iman dalam hatinya sudah. Cukup itu sebagai bukti. Enggak usah kamu korek-korek lagi. Itu sudah bukti bahwa dia tidak ada iman lagi dalam hatinya. Sampai mengata-ngatai Nabi Muhammad. Kenapa? Ziarah ke Madinah sana kejauhan. Kenapa? Bersalawat dengan Muhammad yang ada di Madinah. Nah, Muhammad yang ada dalam tubuh. Tubuh kamu apa? Tubuh kamu itu. Na'udzubillah. Bau na'udzubillah. Muntung berpandir bawa rokok. Kada sing ampihan berokok. Muhammad dalam tubuh. Dalam tubuh. Sudah. Murtad. Nah ini yang kita khawatirkan. Iya. Itu kalau dalam hukum Islam itu dipancung itu kalau gak mau taubat itu. Ya, tapi jangan main hakim sendiri. Nah, ini mambil arit, maget kepala orang, tangkap polisi ini. Gak bisa, ada apa namanya, ada cara-caranya itu. Nanti diadili, kemudian istitabah, dimintai taubat, dikasih tempo waktu 3 hari. Kalau belum juga, nanti hakim yang akan mengadili. Ada prosedurnya lah istilahnya. Jangan asal-asalan main hakim sendiri. Ya. Nanti kalau memang sudah tetap tidak mau bertobat, setelah diberi waktu, ditangguhkan selama 3 hari, hakim yang akan memutuskan nanti. Sudah, ini dipancung. Bukan kamu ya. Jangan main hakim sendiri nanti. Nanti jadi teroris nanti. Nah. Jadi begitu. Ada cara-caranya itu, ada syarat-syaratnya hukuman mati itu. Kutil. Fa in taba wa illa kutil. Fa in taba wa illa kutil. Kalau dia taubat, ya diterima, kembali lagi saudara kita, mukmin. Tapi kalau enggak mau, kutil. Tahu kutil? Bukan dikutil. Penggal kepalanya tuh dikutil, dibunuh. Dihabisi. Ini hukuman bagi orang murtad. Na'udzubillah ya. Jelas itu murtad. Ini enggak bekupiah jua aja pulang. Pakai baju koko jua, betapih jua, kena mun ada saruan Umar jua hadir, pengganjangnya aja pulang makan. Subhanallah. Ini zindik namanya. Zindik ini lebih terselubung dari kafir biasa. Ngeri, ngeri. Kenamun ditakuni bujur kafian mengaku Tuhan. Kada pernah ulun bekaku Tuhan. Wanika dalam bekaku Tuhan. Bekulimnya. Bujur kah jepian sembahyang kada wajib bujur siapa? Bah, kadanya kaitu aku. Bekulimnya maksudnya ditangi.
Buntung lidah tak bertulang. Nah, kenamun sudah kita tinggalkan. Nih, dustaiku lalak. Itunya. Itu orang munafik di zaman Nabi kayak gitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu sesama munafiknya, mereka bertemu dan kembali kepada setan-setannya, komplotannya, itu Allah Ta'ala seumpamakan mereka dengan syayatinihim, setan-setan mereka. Hah? Apabila bertemu dulu dengan orang-orang mukmin, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman sama kayak kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berlalu mendatangi setan-setan mereka, orang-orang mereka, kumpulan-kumpulan mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan kami ada bersama kalian, kita sama, sealiran. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek mereka. Ya tadi dustaiku lalak tadi. Mengejek, dianggapnya mainan agama, dianggapnya mainan akidah. Na'udzubillah. Itu yang pertama tuh kafir murtad, khalidun binar, kekal di neraka karenanya kada beriman lagi. Wasani, dan yang kedua fasiqun mausumun bil khasar. Dia adalah orang yang fasik, mausumun, yang diberi tanda bil khasar, dengan kerugian. Mausum itu diberi tanda atau disebut dengan khasar, kerugian. Orang ini rugi jadinya, sudah fasik rugi lagi. Siapa? Dia beriman dengan akhirat tapi dilalaikan oleh pekerjaan, dilalaikan oleh usaha, sehingga sholat ditinggalkan padahal dia tahu itu kewajiban, sehingga puasa kada dilaksanakan lagi karena merasa kelelahan akibat bekerja dunia, dunia dan dunia, haus minum kada sing puasaan, berokok, ngopi, tahu wajib mang wajib. Ini tidak kafir, dia tetap muslim tetapi fasik. Orang ini fasik karena asi, bermaksiat. Mausumun bil khasar, dan diberi simbol dengan kerugian, artinya menjadi orang yang rugi. Waliyadzubillah. Ya, dua-duanya enggak baik. Yang pertama kafir, yang kedua rugi. Kafir kekal di neraka, yang rugi tadi masuk neraka ya mungkin 4-5 hari lah di neraka. Oh, setumat jabi belai jar sapa setumat. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di hari akhirat itu, di hari yang miqdaruhu, kadarnya hari di akhirat itu sama seperti di dunia ini, 50,000 sanah, 50,000 tahun. Kan seharinya 50,000 tahun. Ayo situ. Aja 4-5 hari aja di neraka ada apa-apa. Hah? 50,000 tahun kali 2 kali 5 berapa? 25,000 lah. 250,000 kah? 250,000. Kan 250,000 tahun. Ayo, sangguplah. 250,000 tahun. Ya Allah. Zaman Nabi Musa saja sampai ke zaman kita, waktu ulun ke Mesir dulu hendak melihat peninggalan-peninggalan Fir'aun tadi. Ya, untuk iktibar aja kita. Karena memang ada rutenya di situ. Jadi jar bebuhan yang ahli sejarahnya, ini mumi ini diperkirakan umurnya sekarang sudah 4000 tahun. Kalau mumi yang itu 5000 tahun, dia bilang. Oh, berarti jarak antara Nabi Musa lawan kita, Nabi Musa bahari kan zaman Fir'aun, lawan kita saat ini sekitar 4000-5000an aja. Berapa menit jin gitu? Kalau dihitung lawan hari kiamat, apa hari di akhirat? Iya, 5000 tahun. Berapa itu? 5000 tahun itu sejam lah. Ada sampai sejam lah. Apa seharinya 50,000? 5000 sepersepuluhnya lah. Berarti berapa? Sejam 2 menit. Nah, sejam 2 menit lah. Ah, dua, ah? Ya hitung sendiri lah. Gak penting. Yang jelas lama sekali gitu.
Yang pertama kekal, naudzubillah. Yang kedua fasik. Ya tadi 4-5 hari. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Ittaqun nara wala bisyaqqi tamrah. Waspadai api neraka itu walau hanya dengan separuh kurma. Artinya walau hanya bersedekah dengan separuh kurma. Nah, dari saking hati-hatinya kita daripada api neraka. Wal iyadzu billah. Kayak apa cara menghindarinya? Ya tuntut ilmunya, duduk di majelis, belajar, dengarkan yang disampaikan oleh guru kita, kemudian pulang diamalkan. Insyaallah kita akan semuanya akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kitab adab sulukil murid di malam Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan taufiknya, hidayahnya, pertolongannya, inayahnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita, kerabat kita daripada ajaran-ajaran dan aliran yang sesat dan menyesatkan yang sudah bertebaran, berhamburan di mana-mana di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita semuanya. Keluarga, kerabat, saudara semua, orang tua ya, tetangga kita, warga kita, muslimin muslimat, insyaallah semuanya selamat daripada fitnah-fitnah di akhir zaman. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin.